Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang pengen tirusin wajah pakai makeup. Yah. Halo teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan mereview salah satu produk, yaitu produk yang pastinya sudah nggak perlu diragukan lagi untuk dari hasil produk ini. Tapi kali ini saya akan mereview salah satu produk Maybelline, yaitu adalah Master Brush, yang ini bisa membuat buat teman-teman yang pengen wajahnya tirus atau terlihat lebih wow gitu ya dalam segi make up ya. Jadi buat teman-teman semuanya, langsung saja. Ini untuk highlighter yang kedua juga, dan yang kedua ini adalah untuk shading. Jadi shading ini akan digunakan untuk teman-teman untuk bisa membuat wajah kita terlihat lebih terus gitu ya. Jadi ini saya tekankan lagi, jadi kita bisa tirus dengan make up aja gitu ya. Kita lihat untuk shadingnya nih, untuk warna yang agak coklat, kalau kita diterapkan ke kulit kita akan hasilnya seperti ini tuh. Tetap sih ada glitter-glitternya gitu, cuma nggak terlalu banyak glitternya ketika pas memang khusus untuk yang highlighter gitu. Cantik banget kan ya. Tuh, ini jadi biar lebih kelihatan ya, takut tadi kena bayangan jadi itu. Nah, seperti itu. Ini untuk warna yang kedua, untuk shading yang warnanya agak rada-rada ngepink gitu. Ini sesuai dengan kulit kalian, mau kalian kulit kalian sawo matang atau kuning langsat, ini cocok banget, tinggal di matchingin aja sama warna kalian gitu. Dan untuk yang highlighternya seperti ini. Wow, glitternya. Ulala ya. Ini dengan warna yang rada ngepink gitu, jadi di pipi atau di area wajah kita itu tidak terlalu terlihat lebih mencolok gitu ya, tapi lebih terkesan natural, flawless gitu ya. Dan ini untuk yang warna rada silver ngepink gitu, tuh cantik banget kan. Jadi memang highlighter itu memang tugasnya ingin menonjolkan suatu bagian-bagian yang ada di wajah kita. Tuh kalau terlihat di tangan tuh seperti itu. Jadi memang tingkat glitternya beda-beda, yang khusus untuk shading memang ada glitternya, cuman nggak sebanyak pas waktu memang untuk highlighter seperti itu tuh. Kalau terlihat cahaya tuh seperti itu kelihatan gitu ya. Cantik banget. Ini yang untuk shading tetap ada highlighternya, cuma nggak sebanyak yang highlighter gitu ya, tetap ada glitternya gitu ya. Wah, ngomong sampai belepotan gitu ya. Jadi ini mungkin bisa digunakan sebagai penghias dari wajah kita atau pelengkap dari wajah kita. Ini keren banget, dan untuk harganya untuk bisa dapat 4 warna kayak gini ini kurang lebih kalau nggak salah nih ya, harganya 200 ribuan ya kalau nggak salah nih ya. Soalnya saya lupa belinya sudah harganya berapa gitu, tapi ini pastinya awet banget buat teman-teman, nggak sekali pakai langsung habis gitu.